Nih yang kagak ditanya di alam kubur siapa? Satu, Al-Anbiya. Nabi pak, masa Nabi ditanya? Kan punya dosa maka gak punya salah, gak punya dosa. Munkar Nabi datang dengan wajah serem, salah. Nabi gak ditanya. Yang kedua, wasyuhada. Syuhada, orang-orang yang mati dalam kubur, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut Ghazwat Tabuk, ikut perang Honda. Itu yang mati kalau sahabat kagak ditanya, langsung bos mau matinya perang nggak bisa nih kayaknya kita berat. Yang ketiga, wasiddiq. Ini ada perlu apa dari tanya malaikat siddiq, orang-orang yang membenarkan Nabi seperti Abu Bakar siddiq. Ini nggak ditanya. Jadi Abu Bakar nggak ditanya, Umar aja ditanya, balik lagi itu malaikat. Kemudian wal mabtun, ini mungkin bisa buat kita, orang yang matinya sakit perut. Nah lu ada nggak? Tapi gak lagi main gape. Ini sakit perut lagi main gape lagi. Atau lagi minum kopi orang. Ya enggak. Sakit perut dia sakit. Tidak di dalam maksiatan, dalam ketaatan, di rumah sakit perut. Enggak ditanya. Jadi kalau bini lagi sakit perut, sumpahin aja mah. Sumpahin aja mah. Lebih sedikit, nek mau nggak ditanya nggak mau nggak nakir, mau nggak ditanya nggak, minta diwafatkan sekarang. Ini teks nggak usul kali, saya nggak di usul kali kita. Yang keempat ini mungkin juga kita, walazamatukirohat tabar, orang yang baca tabar kalabi biadi ilmu walwa. Sampai selesai yang rutin baca ini sabar malam munkar nakir kagak berani nanya. Merbot tiap subuh dibaca alhamdulillah, berarti dia mati kagak ditanya munkar. Alhamim sajadah, atau yang baca hamim sajadah. Itu kalau biasanya di al-Ittihad zaman Kiai Yusuf almarhum, ya sekarang juga kadang diterusin oleh Kiai Ma'ruf, itu dibaca hamim sajadah. Rokaat pertama, rokaat kedua al-insan, al-hata ka'adal insan. Tapi ini yang dianjurkan setiap malam. Ini yang kalau rutinan punya bacaan begini, ungkar nakir di kuburannya, gak ada pintu, digembok, gak bisa masuk. Kemudian wal mayyit bitta'un, wal mayyit bitta'un, orang yang meninggal karena penyakit ta'un, corona. Yang mati dengan wabah corona, dia gak ditanya oleh malaikat munkar nakir. Tenang aja. Mau jadi korban selanjutnya? Yang penting satu-satu ya, ini dalam ketaatan ya. Dalam ketaatan, matinya usul khotimah. Mati usul khotimah dalam keadaan baik tidak maksiat. Usul khotimah itu tidak harus mati dalam sholat. Saya ulangi lagi, orang mati dibunuh bisa usul khotimah. Sahabat itu matinya banyak yang terbunuh pak. Orang mati di motor bisa usul khotimah, pulang aja mati. Kalau nggak orang yang mati, motornya mati, bensinnya habis. Nah, kemudian juga orang bisa dalam keadaannya pokoknya nggak maksiat, nggak dia berzina, nggak dia sedang mabuk, nggak dia sedang judi, nggak dalam keadaan meninggalkan sholat secara sengaja, pokoknya dia bukan dalam keadaan maksiat, dia mati terus terdeteksi virus corona itu, la yus'al, dia tidak ditanya oleh munkar nakir.
Ayo Pak, mau jadi korban selanjutnya apa? Ini uang mayit di toko. Toko itu, lah kok Ustaz ngatinya orang udah ada yang buka. Toko itu wabah. Penyakit menular. Jadi wabah yang menular dalam bahasa Arab itu adalah toko. Dari dulu ada penyakit yang menular seperti kusta. Ya penyakit kusta itu penyakit yang menular. Ya orang-orang yang berpenyakit apa namanya mata menular. Nah kalau itu merata di seluruh negeri, maka disebutlah wabah. Ketika wabah itu ada seperti zaman sekarang saat ini kita yang mati corona, menurut versi kitab Bushra Karim, la yus'al al-munkar nakir, enggak ditanyain munkar, lolos tahap liburannya. Ya. Jadi Islam harusnya. Karena saya mau menunjukkan bahwa yang sesuai dengan Islam. Ya Allah, mandinya. Mandinya tidak sesuai dengan ajaran Islam di rumah sakitnya. Ya bukan salah kita, salah rumah sakit. Mayit tidak bisa protes, mati dia. Kewajiban rumah sakit. Kalau rumah sakit yang menghandle mandinya enggak sesuai, nyolatinnya pakai takbir, pakai sujud yang viral itu, nah itu salahnya dia, enggak berpengaruh ke mayit. Tenang aja, enggak berpengaruh ke mayit, karena itu yang mau menghandle rumah sakit. Jadi dia yang nanti ditanya ke Tuhan, bukan mayitnya ditanya, sebab mayitnya enggak bisa protes, dia udah mati. Nanti kalau dia protes, enggak perlu kabur semua, gak menjadi mayat sama dia. Ya, gak perlu pesimis, tetap optimis. Tapi upayakan, kalau bisa izin untuk mau pulang, mau pulang. Tapi kalau gak bisa, ya udah, mau apa daya. Iya kan? Keluarga masalahnya. Iya, keluarga gak usah. Oh, mari sholatin lagi mandi. Dia urusan itu, dia punya. Dia karena nahan, kita udah minta, dia rumah sakit nahan. Dia nanti maskul, kita akhir. Dia yang nanti ditanya mau apa di akhirat. Dia yang tanggung jawab. Iya, serahin aja udah. Ya kita udah ikhtiar kita. Bapak dokter, bapak suster, apa ibu suster, tolong balikin. Kita mau nyolatin supaya saudara kita, tetangga kita bisa disolatin orang banyak. Enggak bisa pak, peraturannya harus di rumah sakit pak. Sebab kalau dibawa ke rumah nanti bisa menular pak. Supaya tidak menyebarkan penularan harus tetap di rumah sakit. Ya udah dia tanggung jawab. Di hadapan Allah dia tanggung jawab bagi kita. Kita udah siap minta, selanjutnya dia tanggung jawab. Soal mayitnya ditanya Pak Kakak, menurut ini nih, wal mayit bitohul, orang yang mati saat wabah, kagak ditanya mudah. Ayo siapa yang mau mati lagi? Satu lagi, au yaumal jum'ah, atau yang mati di hari mati di hari Jum'at. Gak ada yang bisa pesan si mati ya? Pesan mau gak? Gak boleh kalau kita memaksain mati, gak boleh. Bunuh diri itu namanya jatuhnya. Salah lagi gak? Gak usul khotimah. Tapi kalau rombongan dapat rezeki mati Jum'at, itu gak ditanya oleh munkar. Ya, jadi yang bisa kita usahakan itu baca tabarok, hamim sajadah, kemudian kita juga apa namanya Jumat nggak bisa sakit perut bisa diusahakan nggak? Nggak bisa juga ya? Minum apa yang banyak? Kopi dingin. Nah ini berarti baca tabarok, hamim sajadah itu yang bisa diusahakan. Siapa yang rutin baca itu kulalailatin setiap hari, maka tidak akan ditanya oleh munkar. Dan ternyata para sahabat lain itu memang kagak ditanya munkar nanti. Sahabat-sahabat yang di zaman Nabi ini gara-gara Umar itu terakhir aja, lu jangan galak-galak ya, datang ke umatnya Nabi Muhammad. Kita harus bangga punya Sayyidina Umar, karena dia yang pesan dulu, jangan galak-galak ya, datang ke umat Nabi
Muhammad ini mah karena buahnya aja nih gagal nih. Lu kan gak berani nanti orang gue nih. Cuma apa? Orang Nabi pas lagi jelasin mudah nanti Umar langsung nanya. Kata Umar, silawan deh. Bisa silawan kan itu Umar. Jadi dia bisa tiga lawan. Manusia, jin, sama mereka jalan. Gua nanya, mana kalau mau galak punya anak tapi Umar. Jadi apa? Jadi kuat ya. Tidak pada pasti. Nah, dulu ada cerita unik juga. Ini diceritakan oleh para kiai, para ulama. Abu Nawas. Buat ngakali mereka pun karena kira ada caranya Abu Nawas. Apa yang dilakukan dia? Pesan nama anaknya, istrinya. Ntar kalau gua mati, lu kain kapan yang lu buat napani gua? Cari yang udah bulu, yang udah kotor, yang udah usang. Jangan yang baru. Mati dia, kemudian dikasih kain kafan yang kotor. Kuburin, malaikat datang bentar. Nah, kita tak datang. Kak, begitu datang belum nanya. Kata Munawas, lo gak salah selamat. Gue ini mayat lama. Lu ngapain ya? Lihat tuh baju gua muncul kan? Ada tuh kata lah, merahkan banyak nih. Ini pakai. Tapi cerita saya nggak tahu nanti. Saya belum pernah alami juga. Terus hidup kita ini. Nah kita cari cerita-cerita yang unik dan kelihatannya kalau kita praktekkan bisa. Ya pesan gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa orang pernah diakalin begini. Gaya, namanya gaya. Satu lagi, ada sahabat namanya Yazid bin Harun. Yazid bin Harun ini cara jawab musuhnya malaikat. Kami terusin pertanyaannya. Kalau tadi Sayyidina Umar itu adalah nanya balik. Kalau Abu Nawas ngakalinya pakai gaya kapan? Kotor, ya kan? Ada satu lagi Yazid bin Harun. Ngakalinya gimana? Datang malaikat Munkar Nakir. Ini ceritanya diambil dari mana? Mimpi anak-anaknya. Mimpi anak-anaknya. Ketika datang Munkar Nakir, Yazid bin Harun bertanya, "Man rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Kata Yazid bin Harun, "Makai nanya Tuhan gua siapa? Gua udah ngajarin jamaah gua 80 tahun tentang Tuhan. Lu makai nanya lagi." Malaikat dibentak begitu, maling. Saya bukan ustaz, gimana? Kan saya gak ngajarin. Gua udah ngajarin anak gua tentang bagaimana sholat mengenal Tuhan. Lu pake nanya lagi-lagi, siapa Tuhan gua? Kan gak tau lu. Bentak aja malaikat lah. Nyalinya dikit ternyata. Lah, nyalinya gak gede. Bentakan Umar takut, bentakan Yazid bin Harun. Bukan doang sahabat. Dan malaikat kan akalnya gak banyak. Karena punya akal lagi kita pak. Malaikat itu makhluk yang diciptakan dari nur. Ditugasin untungannya udah nanya aja dia. Ditugasin nyambut nyawa, nyambut nyawa aja. Ditugasin nyambut nyawa aja. Begitu. Nah terus belum kiamat malaikat yang diciptakan lama apa sekarang? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Jadi jangan nanti nanya lagi, Jibril ngapain sekarang pensiunan atau bukan? Jibril gak pensiunan, Rasulnya udah gak ada, bukan berarti Jibril gak ada tugas. Tugas malaikat Al-Baqarah ayat 33:1. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Nusabbihu fi ilmu ghaib. Artinya continuous dan kerjaan malaikat secara umum. Apa? Nusabbihu bihamdi, memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Udah itu tugas malaikat. Jangan ditanya Israfil lagi ngapain, tapi parahnya keok belum. Jangan tanya Israfil nunggu kiamat. Enggak, udah lagi pada tasbih malaikat. Itu kerjaan tasbih. Di atas Ka'bah itu ada namanya Baitul Ma'mur. Wal-baitil ma'mur was-saqfil marfu'.
di atas Ka'bah itu adakah banyak malaikat namanya Baitul Ma'mur yang Nabi kunjungin saat Isra? Disitulah ibadahnya malaikat itu. Ya sholat, ya zikir, ya tasbih itu malaikat. Mau tahu? Sewa aja apa? Tahu nyampe belum mati, Baitulnya belum mati. Nah, itu adalah buat orang-orang yang tidak ditanya di. Kalau kita nggak masuk kriteria ini, maka ya udah kita mohon kepada keluarga kita peserta. Jangan lu balik Kamis ngumpulin dua, bacain, kirimin doa. Nah, enak kita hidup tinggal di Betawi. Mengapa? Punya tradisi habis ngumpulin baca tahlil. Tuh emang dalilnya mana? Jangan pakai nanya dalil mulu. Naga apalagi satu lagi pakai nanya dalil mulu. Katanya kagak nyampe doain orang mayat, kagak nyampe udah jadi mayat dulu. Gua yang doain kan kalau nyampe pasti tahu gua. Jangan pakai ngomong kagak nyampe ini dalilnya istighfar jelas jelas jelas. Istighfar di akhirku kata Nabi ente pada mintain ampun. Ini kita bisa nguburin mayat, mintain ampun namanya. Kan istighfar bagian dari tahlil. Wasal lahu tasbih mintain. Allah fa'atiha binanar, fa'atiha binanar. Allah maja'al qabroha qawratan min riyadil jinar. Walah taja'al qabroha qawratan min humarik. Pakai nanya kata. Enggak cukup. Hadis gak yakin. Hadisnya belum tentu sahih. Ayat Al-Quran. Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana ya Allah, ampuni dosa wa li ikhwanina, apa ikhwan artinya? Saudara-saudaraku. Alladhina sabaquna bil iman, yang telah iman duluan sebelum saya. Kan orang tua kita sudah meninggal. Imannya juga kita kan ya? Misalnya yang punya orang tua udah meninggal. Kalau orang kita udah pada meninggal, imannya juga kita kan ya? Iya. Kan tetangga kita yang udah tua-tua udah pada meninggal, imannya juga kita kan ya? Masuklah dalam doa ini. Berarti doa orang mayat nyampe enggak? Alhamdulillah masih kagak nyampe juga. Nih, ayatnya udah gua keluarin, hadisnya udah bacain. Yang pakai mayat dalilnya mana? Kalau ada yang masih kagak percaya tahlil nyampe pelintir aja kupingnya ini. Ya, enggak nyampe balik lagi. Kalau enggak nyampe pasti balik lagi. Kalau enggak nyampe paket itu biasanya balik lagi. Ustaz juga pada sedih, sepi. Tanya balik lagi ya tuh. Berarti nyampe. Ya, berarti nyampe tuh jangan makin nanya balik lagi nih. Kalau ada tanda aja aku jukin aja nih. Kalau enggak ada antum enggak apa tunjukin tandai imam pahala kepada mayit nyampe. Bahkan Imam Nawawi itu tulis adu'aku lil mayit ba'da dafnihi. Itu jelas mah Imam Nawawi bikin temanya begitu. Kayak kita lagi bikin tema buku, ini kan tema bukan dari Nabi. Ini kesimpulan memahaminya Imam Nawawi kepada hadis ini. Dia bilang bab anjuran berdoa kepada mayit setelah dikuburin. Itu jangan pakai nanya lagi mana dalil yang gak nyampe dalil mulu gak sohe pokoknya ada gak bukan? Ada mana? Ada orang datang ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, gimana saya bisa berbuat baik kepadanya? Satu kata Nabi, doain orang tua. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua kata Nabi, sedekah, taruh atas nama orang tua.
sambung tali silaturahim. Bapak lu dulu berkawan sama siapa? Bapak lu dulu teman ngopinya siapa? Teman ngopinya siapa? Jangan teman main kafenya. Teman ngopinya, kalau ngopi masih bisa ditebak kan? Tahlil. Kalau main kafe enggak ditebak tahlil, enggak mungkin. Teman ngopinya, teman berbuat baiknya, teman jadi panitia maulidnya siapa dulu? Teman ngopinya siapa dulu? Nah, lu kunjungi. Dia masih juga masih kunjungi. Itu cara berbakti sama orang yang sudah meninggal dunia. Masih nanya lagi dalilnya di mana? Mendasar otak lu Google. Enggak ada dalil. Jangan